yang pertama, kuasa hukum Atalarik Bapak Junaidi tidak pernah menepatkan janjinya. Yang bilang kalau mau ada tahap kedua kah atau tahap ketiga kah, itu tidak pernah terjadi. Dan tadi juga saya angkat poin itu di ruang mediasi. Saya, karena di situ tergugat merasa masih mau menyambung hubungan pernikahan. Saya hanya menyampaikan pertanyaan sederhana aja kok. Pak, kalau memang beliau masih mau menjalin hubungan dengan saya, kok enggak sesuai dengan tindakannya? Yang pertama, dia ngelarang saya ketemu sama anak. Yang kedua, dia nurunin saya di tengah jalan. Yang ketiga, barang-barang saya ditahan semua yang dia tahu itu barang yang saya suka. Yang keempat, yang saya baru tahu kemarin, kalau saya dilaporkan ke pidana. Dengan saya membobol masuk ke melaporkan pidana ke Polres, kalau saya itu membobol masuk. Jadi kita lihat faktanya aja deh. Apa fakta yang ada itu menunjukkan kalau beliau emang masih mau rujuk sama saya? Kok kayaknya saya susah percaya gitu. Terus masalah barang, tadi saya bilang sama Pak Mediator, kalau memang beliau punya niat baik, ya udah sekarang nih hari ini saya datang ke sana, biarkan saya ketemu sama anak-anak. Dan biarkan saya mengambil barang-barang saya, cuma tas sama sepatu kok. Dan beliau bilang nggak bisa. Mobil kita anggap harta gono gini, saya terserah deh, masih lucu. Tapi kalau sepatu sama tas dianggap harta gono gini, saya baru dengar gitu. Biarkan saya butuh itu untuk kerja gitu. Dan ternyata beliau bilang nggak bisa. Berarti kan nggak ada, memang nggak ada niat baik untuk balikin barang-barang saya, nggak apa-apa. Dan saya di sini juga nggak mau terkesan saya tuh ngeributin barang, saya lebih peduli barang daripada anak-anak saya. Itu salah sekali. Bisa dilihat dari gugatan saya sama sekali tidak masukin harta gono gini.